Halo, ketemu lagi dengan saya Redi Kesan di Kioscom Channel. Sekarang akan lihat ini dulu. Nah, itu adalah iklan dari Intel VGA, bro. Intel VGA, jadi bukan prosesor aja. Sekarang ada Intel VGA, itu hanya sekelibet lah. Jadi modelnya diberitahu dunia. Celing, ini loh, saya mau mengeluarkan GPU. Nah, jadi sekarang itu GPU ada 3, bro. Ada namanya Nvidia, ada Radeon, dan ada Intel GPU. Jadi ada 3 sekarang ya. Mulai tahun 2022 akan harus membiasakan diri. Kalau ke toko komputer, beli VGA Intel. Loh, kalau dulu kan beli VGA Nvidia, beli Radeon, beli RX, beli GTX, beli RTX. Kalau sekarang beli DG Intel. Loh, harus ada Intelnya sekarang, bro. Harus membiasakan. Ini sebenarnya masih belum valid datanya semua. Cuma rumornya sudah waduh kemana-mana sampai berita luar negeri bahwa Intel akan mengeluarkan GPU. Jadi pertama-tama itu berawal dari namanya Raja Konduri. Raja Konduri ini adalah Vice President Senior AMD dan sekaligus pimpinan arsitek AMD Radeon Technologies Group atau RTG. Jadi memang orang perancang arsitektur untuk GPU dan CPU. Jadi memang orang penting lah yang direbutkan sama 3 brand besar Nvidia, Radeon sama AMD. Nvidia, Radeon sama Intel, bro, udah direbutkan seperti itu. Jadi setelah keluar dari AMD 2017 masuk ke Intel, habis itu mengembangkan Iris Graphic untuk internal grafiknya Intel, untuk prosesor desktop, untuk laptop. Nah, itu kan kalau lihat kan perkembangannya sudah bagus. Dulu internal grafiknya Intel itu main PES 2015 aja nge-lag, ya kan? Itu settingan 720p. Sekarang internal grafiknya Intel ini, apalagi yang generasi 11, 10 ke atas lah. 10 ke atas ini sudah bisa main setidaknya PES 2020 settingan 720p udah bisa dinikmati. Bahkan ada yang bisa nyentuh sampai ke medium untuk beberapa game, misalkan PUBG atau apa, itu nggak perlu pakai eksternal grafik, cukup pakai Intel Iris Graphic settingan rata kiri di Full HD sudah bisa nyaman. Intinya itu semakin baik GPU-nya Intel itu semakin baik sejak ada Raja Konduri. Nah, kalau saya lihat di berita-berita di internet ini, Raja Konduri itu mulai ngetes nih, bro. Mulai ngebenchmark GPU. Akhirnya beritanya itu tersebar. Beritanya tersebar kemana-mana dan Intel juga mengumumkan beberapa. Jadi bukan mengumumkan, jadi sengaja diceploskan biar orang-orang itu semakin viral. Intinya seperti itu, karena kalau melihat persaingan Nvidia Radeon ini kan ya juga pusing, bro, ya. Nvidia mengeluarkan RTX 3090, Radeon mengeluarkan 6900 XT, shadernya segitu tingginya, terus udah pakai teknologi DDR6, terus pakai teknologi PCIe 4. Jadi dua orang ini perang. Nah, sebenarnya itu Intel ini sudah paham kenapa kok dia melakukan GPU, karena rumornya juga, bro. Kalau ya Nvidia ini kan perusahaan GPU, dia ini akan mengeluarkan prosesor, jadi berbasis ARM. Ya, berbasis ARM, jadi prosesor Nvidia. Kan Radeon udah punya prosesor sama punya VGA. Nah, Nvidia ini juga mau mengeluarkan prosesor. Lah, sebelum didului sama Nvidia, Intel mengeluarkan GPU. Jadi intinya itu yang perang sebenarnya itu adalah Nvidia sama Intel, karena itu market terbesar di dunia ya. Jadi kalau temennya atau sahabatnya sudah mulai berpaling, membuat CPU sendiri sebelum launching, ARM-nya punyanya Nvidia, lah Intel juga mengeluarkan GPU khusus gaming. Jadi untuk pesaingnya Nvidia sama Radeon, dan pesaingnya nggak macam-macam loh, Bu. Dia mengeluarkan GPU itu bukan kelas menengah ke bawah, bukan menengah biasa, tapi ke atas semua, bro. Bener-bener GPU monster lah. Jadi kalau main game tuh bisa rata kanan semua dan support semuanya. Nanti saya jelaskan, bro. Jadi ceritanya seperti itu, bro. Terus Intel memproduksi GPU-nya ini di perusahaan semikonduktor yaitu TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Jadi dia ini adalah produsen chipset Bionic yang dipakai sama Apple, pesaingnya Samsung. Jadi dia ordernya di situ, bro. Terus habis itu kalau untuk desainnya itu masih ambigu lah ya. Ada yang dual fan RGB, ada yang dual fan biasa, ada yang single fan warna biru logo Intel. Tapi saya mendapatkan yang lumayan rada valid itu di Twitter, itu kelihatan banget desainnya itu dual fan biasa banget. Ditulisi-tulisi kayak warning-warning bahwa nggak boleh ngopi atau apa ya, itu mungkin desainnya Intel. Tapi kalau saya lihat itu lagi ngetes kinerja GPU, mungkin lagi di benchmark, lagi ngetes error, ngetes di support game, ngetes kerja maksimal, kerja nganus, pokoknya semua dites. Setelah dites baru Intel memikirkan desainnya paling keren gimana ya. Nah mungkin seperti itu. Jadi itu untuk desain uji coba lah. Seperti RTX 3090 pertama keluar kan desainnya aneh-aneh, atau PS5 pertama keluar desainnya kan aneh-aneh, ternyata bener-bener keluar desainnya keren banget. Nah seperti itu loh, bro. Nah pertanyaan saya, apakah nanti itu ada namanya Intel MSI, Intel Zotac, Intel Gigabyte, Intel Asus, dan Intel Sapphire? Kalau sekarang ini kan ada Radeon, Sapphire Radeon, ya kan, Zotac, Nvidia Zotac. Terus apalagi MSI, Asus, MSI, Nvidia MSI, terus atau Asus Radeon. Nah, apakah nanti ada Intel MSI, Intel Asus, Intel Gigabyte, dan Intel Zotac? Nah, kita nggak tahu, bro. Itu apa namanya, kita lihat nanti lah, ini kan masih rumor. Siapa tahu memang Intel bener-bener nggak mau bekerja sama dengan vendor luar, jadi dia bener-bener GPU Intel ya, made in Intel, nggak ada namanya Intel MSI ya, nggak tahu lagi, bro ya. Intinya seperti itu, bro. Oke, terus habis gitu mulai keluarnya ini itu kalau saya lihat di internet itu tahun-tahun depan 2022 di pertengahan atau di awalan itu keluar lagi di generasi 12 disebut Alder Lake. Alder Lake, habis Alder Lake baru Rocket Lake. Ada rumor lagi dia keluarnya bareng Rocket Lake, ada rumor lagi dia keluarnya bareng Alder Lake. Jadi antara keluar GPU-nya itu bareng generasi 12 atau generasi 13. Jadi saya jelaskan dulu mulai generasi kedua, bro ya. Generasi kedua itu disebut Sandy Bridge. Generasi ketiga disebut Ivy Bridge, generasi keempat Haswell, kelima Broadwell, keenam Skylake, ketujuh Cabby Lake, ke-8 Coffee Lake, ke-9 Coffee Lake Refresh, ke-10 Comet Lake. Nah ini yang paling kenceng, yang sekarang lagi rame karena core sama threadnya banyak. Habis itu turun ke Rocket Lake, generasi ke-11 core sama threadnya turun, ya kan? Terus habis itu keluar Alder Lake. Jadi Alder Lake ini sudah memakai 10 nanometer. Terus habis gitu core sama threadnya lebih besar. Ini kalau saya lihat di sini tuh 16 sampai 24 thread. Jadi 2 kali lipat lebih banyak core threadnya daripada generasi ke-11. Ya itu. Terus habis gitu dia memakai LGA 1700, jadi bukan LGA 1200. Jadi akan kalau merakit generasi 11 buang aja karena akan nggak bisa dipakai untuk generasi ke-12. Habis gitu memorinya DDR5, bro. Gila. DDR5 dengan maksimum memori 4800. Gila ya, udah pakai DDR5 loh, bro. Jadi kalau akan ngerakit itu makanya jangan terlalu lama. Kalau DDR3 nanti kalau langka gini gimana? Kan kalau DDR5 keluar akan masih pakai DDR3, mau upgrade dapatnya second, baru nggak ada pun baru merek-merek Cina. Terus lebih mahal karena langka. Jadi ya minimal DDR4 lah. Jadi nanti kalau DDR5 keluar tinggal dijual DDR4-nya, update ke DDR5. Terus habis itu dia sudah memakai PCIe Gen 5. Jadi sekarang ini PCIe Gen 4 dengan 20 sekian PCI lane untuk Intel generasi 11-nya. Nah, mulai dari Alder Lake sama Raptor Lake ini sudah memakai 48 PCI lane, PCIe Gen 5. Jadi mulai slot 1 sampai slot bawah itu bisa 5.0 semua. Intinya seperti itu, bro. Dan diprediksi launchingnya tahun 2021 untuk Alder Lake dan 2022 untuk Raptor Lake. Nah, jadi masih di situ lah. Terus generasi keempat ada Meteor Lake, masih TBA. Jadi dia pakai 7 nanometer, masih belum tahu pakai LGA berapa dan keluarnya kapan, sama Lunar Lake generasi ke-15 dan itu masih belum tahu juga. Jadi informasi yang ada di internet mentok sampai ke generasi 13, bro. Nah, Oke, sekarang saya akan membahas tentang detail spesifikasinya dari VGA Intel atau disebut sebagai Intel XE HPG DG2. Agak panjang bro namanya. Intel XE HPG DG2. Saya aja masih belum hafal. Dan itu terbagi dari 4. Yang detailnya itu ada 3. Jadi mulai Intel XE HPG DG2 128 dengan 768 core, 64 bit, 4 GB DDR6. Ini adalah seri yang paling bawah. Jadi Intel ini mengasihi kode itu adalah Intel XE HPG DG2 128 EU. Jadi dia ini shader, 1 EU itu 8 shader. Jadi kalau dikalikan 8 dikalikan 128 ketemu 768 core. Nah, core ini itu EU, Execution Unit. Itu adalah pesaingnya CUDA Core dan pesaingnya Stream Processor. Ya kan, kalau di Nvidia kan CUDA Core-nya berapa? 4000. Nah, kalau di Intel gitu, EU-nya berapa? 4000. Nah, itu Execution Unit-nya 4000 core. Kalau di Radeon, Stream Processor-nya berapa? 4000. Jadi Stream Processor-nya 4000. Intinya seperti itu, bro. Harus membiasakan diri lah. Namanya EU, Execution Unit. 1 EU 8 shader. Ya kan? Kalau tulisannya 128 EU berarti 128 dikali 8 ketemu 768 core. Nah, jadi core itu CUDA atau Stream Processor. Oke. Yang kedua adalah Intel XE HPG DG2 384 EU. Ketemunya 3772 core, 192 bit, 12 GB dan DDR6. Nah, terus habis itu atasnya ada Intel XE HPG DG2 512 EU, berarti dia 4096 core, 256 bit dan 16 GB. Nah, terus ada lagi, tapi ini masih belum detail infonya ya. Jadi adalah Intel SPG, kalau di berita sini tuh maksimalnya ada lagi yang 960 EU. Jadi kalau saya kalkulator bro ya, 960 kali 8 berarti 7680 execution unit, atau kalau di Nvidia disebut CUDA, kalau di Radeon disebut stream processor. Jadi ini akan menyamai RTX 3090. Tapi ini masih tulisannya aja seperti itu, bro. While are we still answer about the 960 EU part? We are now getting. Jadi dia masih fokus di 512 EU-nya, tapi dia tidak menutup kemungkinan akan membuka di 960 EU. Jadi menjadi pesaing RTX 3090 punyanya Nvidia, bro. Nah, kalau untuk masalah harga, kalau saya lihat-lihat di internet itu masih rancu. Jadi saya nggak berani ngasih patokan harga karena macam-macam. Ada yang mulai ngomong $400, $500, ada yang $1000, ada yang $700. Jadi mending ditunggu aja nanti kira-kira di tahun 2021 pertengahan itu berapa harganya. Kalau feeling saya untuk VGA yang tertingginya itu mungkin di antara, Intel kan selalu mahal harganya bro, jadi mungkin antara 20 juta untuk yang 512 EU yang paling tinggi. Yang paling murahnya mungkin antara 3 jutaan sampai 4 jutaan, karena untuk pesaingnya seri RX 560 atau 5500 XT atau GTX 1650 pasti punya seri low end buat menghantam itu. Jadi bukan low end banget seperti GT 710, RX 550 enggak, dia standarnya di 96 EU. Berarti kan pesaingnya dari 5500 XT sama 1650, bro. Nah, seperti itu. Terus kalau untuk detail spesifikasinya dari Intel XE HPG D2 yang untuk 512 bro ya, yang untuk 512 itu di 275 watt TDP-nya. Terus dia bisa di boost clock sampai di 2,2 GHz. Jadi dia seperti Radeon, jadi dia udah di 2000 ke atas. Boost clock-nya itu udah di 2000 ke atas. Terus habis gitu dia memiliki fabrikasi di 6 nanometer. Konektornya di 8 pin plus 6 pin. Habis itu support 100% ray tracing. Ray tracingnya Intel, Nvidia, Radeon nggak tahu gimana perbedaannya nanti. Terus habis gitu pasti akan tanya, wah nggak support DLSS. Salah bro. Jadi Intel ini support dengan DLSS Nvidia, yaitu XESS sebagai alternatif DLSS-nya Nvidia. Dan dia di berita loh bro ya, saya baca di berita. Ini dia mengklaim bahwa dia support dengan semua software CUDA yang diproduksi sama Nvidia. Jadi seperti Adobe After Effects, Adobe Premiere, rendering atau apapun yang berbau Adobe, itu rata-rata kan larinya ke CUDA, bro. Itu dia mengklaim bahwa GPU ku ini support 100% dengan software yang berbasis CUDA. Uji ambil suara, bro. Perang ini, bro. Ini bener-bener perang, bro. Bener-bener perang. Terus habis gitu udah gak ada lagi. Jadi intinya seperti itu aja. Yang lainnya masih transparan, belum kelihatan detail lah ya. Seperti apa modelnya, benchmarknya berapa, itu semua di hidden semua, hasilnya berapa, skornya berapa, di main game FPS-nya berapa, itu di hidden semua sama berita-berita yang ada di internet. Jadi saya cuma mendapatkan tuh samar-samar saja. Dan ini juga bisa apa namanya ya, menjadi alternatif agan-agan. Misalkan kalau agan-agan nabung, beli PC rakitan dan terkumpulnya di 2022-23, sekalian aja ngerakit punyanya Intel, bro. Ya, atau iseng-iseng nanti nyobain prosesornya Nvidia atau mencoba GPU-nya Intel. Jadi ya, Nvidia mengeluarkan prosesor, Intel mengeluarkan GPU. Jadi Nvidia, Intel, dan Radeon semuanya sudah punya GPU dan semuanya sudah punya VGA prosesor. Intinya seperti itu, bro. Jadi itu adalah sekilas info. Kalau saya ada yang salah di sini, dikoreksi aja di bawah, karena saya juga membacanya dari banyak berita dan saya mencoba mensaring-mensaring itu mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Nah, jadi kalau ada yang salah akan langsung komen di bawah. Oke ya, bro ya. Saya Redi Kesan di Kiascom Channel. Salam teknologi.